Halo semua, Assalamualaikum. Kita lanjutkan jalan cerita episode yang lalu ya. Bagi yang belum lihat, silahkan mampir dulu ke episode-episode sebelumnya. Kita terakhir sampai sini ya. Oke, kita keluar dulu dari buku. Keluar aja yuk, udah selesai. Enam meninggal, dua hilang. Sekarang kita selesaikan identitas yang kita tahu dulu ya. Di memori ini kelihatan dia ditusuk pisau sama Bang. Oke, ditusuk pisau. Yes! Samuel, Abraham, nah yang atas ini saya curiganya bukan butcher sih, karena pas nyembelih sapi dia nggak ada, tapi dia ada pas di ruang periksanya Dr. Henry Evans. Karena itu, dia kemungkinan besar Sergeant Smith, James Wallace. Ini saya menduga dia gunsmith, karena topinya sih. Dan dia juga sering bawa-bawain senjata. Yes! Nah, lim kita coba saja dijerat makhluk buas. Strangle. Nah, yang tenggelam ini pas editing sih. Saya nggak sengaja lihat benda yang mengapung ini ternyata pipa. Terus aku ingat di suatu memori, memorinya si Edward Sport kalau nggak salah. Ada bed yang ada pipanya kan? Kalau nggak memorinya Edward Sport, memorinya si Syed. Kan itu ada bed yang ada pipanya. Nah, dan tas itu pun coraknya sama, cocok sama, persis. Memori ini yang punya pipa nomor 47. Alexei Toporov. Nah, yang Carpenter ini kayaknya ngerasa kebalik deh. Mungkin aja, jangan-jangan saya kebalik. Si ini justru asistennya. Oh yeah! Okay. Nah, artinya justru yang ini Carpenter-nya. Nah, di memori ini berarti yang tenggelam satu lagi. Tinggal sisanya dari Leonid dan Alexei. Siapa dia? Pet 45 dan 46. Berarti yang ini Alarcus. Tenggelam.
Oke, kita lanjut ceritanya. Di sini ada nggak ya? Ada lalat-lalat juga. Oke. Aduh, dari suaranya sepertinya ada yang kena. Duh, ada. Ini belum tahu. Siapa itu? Kejauhan. Ini juga belum tahu. Ini si Linda. Oh, aku tahu. Ini yang dimaksud Linda kenapa dituduh bunuh kakaknya Nathan itu ya. Berarti yang kejatuhan kargo itu kakaknya Nathan. Bab 1. Muatan yang penumpangnya longgar. Seorang penumpang gelap yang tidak dikenal. Wah, ada orang di dalam tong itu ternyata meninggal juga. Karena ternyata tongnya malah jatuh. Berarti di luar kru yang ada ya, dan kita tidak perlu tahu. Kasihan. Ini Alexei. Yang ngangkat barang nggak bisa dijangkau nih. Itu Hok Seng Bao. Rajub. Shit. Oke, kita lihat si kakaknya Nathan. Aduh, apes. Bener, langsung meninggal dua orang. Si kakaknya Nathan dan si penumpang gelap. Brennan. Yang lain sama sih orang-orangnya. Oke, kakaknya Nathan. Siapa namanya ya? Oh, Samuel Peters.
meninggal ditimpa kargo. Wah! Tiga lagi. Samuel, Alarcus, Smith. Tinggal keluar aja. Dua meninggal. Samuel Peters dan penumpang gelap. Oke, harus segera balik sebelum badai datang. Wah, hujan. We should go. Storm's nearly about, so we won't be coming back. If you've still business here, climb up and finish it. Else I'll make the port. Lulu. Jangan. Masih banyak yang belum diketahui nih identitasnya, yang belum ketemu. Oh. Ternyata si Henry Evans ke Maroko. Berarti yang Emily dan Jane juga ke Maroko. Maroko itu di Afrika. Yes. Wah, sudah hampir 15 menit. Padahal ceritanya udah selesai nih. Tinggal mengungkap identitas-identitas yang belum. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin berikutnya adalah episode yang terakhir. Mungkin aja. Sehat semuanya ya. Assalamualaikum.